Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review masker medis 3 ply dari Hygiene ya. Ini mereknya Hygiene dengan harga 15.000 50 piece ya. Jadi masker ini termasuk yang sekarang ini yang paling murah yang ada di pasaran. Kalau Anda berminat, Anda bisa beli di online shop seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada atau di Shopee ya. Oke, jadi masker 3 ply ini dia udah terdaftar di Kemenkes. Di sini ada tulisannya ya. Tulisannya, nah ini dia. 3 ply. Entar kita akan tes ini dia maskernya seperti apa ya. Jadi dia satu box itu dia dalamnya ada plastiknya ya. Ada plastiknya lagi. Nah, kita akan coba masker ini. Ini maskernya dia pakai menggunakan air loop. Dan dia di sini bagian atas ini ada kawat ya. Cara pakainya seperti ini. Ya, bagian kawatnya dinaikin ke atas, ditekan di sini, ditarik. Dan ditarik bawah juga nih, ya. Jadi seperti ini ya. Di sini kita lihat, di sini rapat bang, rapat sih. Di sini agak kendor dikit. Sini. Ya, sekarang kita akan tes. Tes tiup ya. Nggak mati ya. Oke, sekarang kita akan tes dengan menggunakan air. Kita tes menggunakan air. Nih, airnya nggak bocor ya. Dia nggak bocor. Oke, sekarang kita akan berikan minyak kayu putih pada masker ini dan kita akan tes dia dengan menggunakan air ya. Maskernya ini kita kasih ini yang basah tadi ya. Ini yang kering. Popnya kayak putih. Kita akan lihat seperti apa. Dan hasilnya dia nggak bocor ya, walaupun sudah diberikan air. Oke, sekarang kita akan tes lagi filternya. Kita lakukan banyak sekali pengetesannya. Jadi maskernya ini dia 3 ply. Yang bagian depan ini untuk melindungi cipratan, bagian depan ini untuk menyerap, dan bagian tengah ini untuk menyaring. Ini dia. Dia ada satu, lengket.
Satu, dua, tiga ya. Tiga lapis. Satu, ini dua, ini filternya ya, yang menyaring. Jadi biasanya bagusnya itu dari filternya ini, semakin bagus filternya semakin mahal juga ininya ya, filter tengahnya, maskernya ya. Kita akan tes bakar dia. Kalau ini dari kertas maka dia akan menjadi api, tapi kalau dia nggak ada apinya berarti dia ini filter ya. Jadi seperti ini ya. Dia nggak menjadi api ya. Jadi filternya seperti ini. Oke. Oke guys, demikian filter kami. Kami tadi udah tes menggunakan tiup, mentes filternya dengan menggunakan api dengan cara dibakar. Dan yang ketiga ini kita menggunakan minyak kayu putih sambil tes airnya apakah dia bocor atau enggak. Terus satu lagi kita akan kasih minyak putih di sini. Dan kita akan tiup. Dia nggak bocor ya, walaupun kita menggunakan minyak putih masker kita. Oke, guys, ini review dari kami Ronatech mengenai masker medis dari Hygin. Harganya 15.000, 50 ply, 50 lembar. Semoga informasi berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke, guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys.